Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jiki Petirulan di channel Receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan nonton ya. Ini sama seperti yang sebelumnya saya nonton yang versi Baekhyun, ini karakter klip yang versi Xiumin, guys. Oke, ya seperti yang kalian ketahui EXO akan comeback ya dengan album Don't Fight the Feeling. Jadi udah pasti dong EXO L di mana-mana udah enggak sabar untuk menunggu comeback-nya EXO. Ini guys ya, saya nggak tahu berapa orang yang comeback. Yang saya juga dengar-dengar katanya ada Lay gitu, itu bener nggak sih guys? Ya ampun, saya udah nggak sabar pengen lihat Lay juga bergabung di EXO. Ini rambut jadi bikin harus dipotong nih. Oke guys, yuk kita lihat yang versi Xiumin. Saya memang sengaja nggak mau nonton guys, saya nggak mau nonton sebelum di depan kamera. Jadi saya penasaran banget pengen lihat ini tepat di depan kamera guys, yuk. Kita saksikan sama-sama. Wow, inilah dia yang paling tua di EXO, tetapi lihatlah mukanya, baby face. Baby face, guys. Waktu saya nonton EXO sebelum debut ya, pre-debutnya itu saya lihat Xiumin lucu banget guys, lucu banget. Apalagi waktu dia masih kecil tuh kan ada video-videonya tuh kan lucu banget. Udah yuk kita saksikan sama-sama. Ini Xiumin adalah favoritnya Nena, salah satu admin KLM tuh. Hai Nena. Ini dia suka banget sama Xiumin, dia ngebias Xiumin guys. Kita saksikan 1 2 3. Oh, ada tangga kayak naik ke atas gitu ya. Naik ke ada sirine bunyi. Dia kaget dong. Wow, sepatunya keren tadi nih. Xiumin naik ke atas. Ya ampun, ya ampun. Itu ada gambar Dio kecil dari situ. Oke, yuk kita kupas, kita ulang guys bagian Xiumin. Yuk kita lihat, ini kayak tangga untuk naik ke deck gitu ya, deck kapal atau bagaimana nih guys? Karena setahu saya waktu saya lihat mereka yang berenam itu kan, saya lihat mereka kayak ini kayak ada di kapal gitu, kapal besar gitu guys. Nah ini kita lihat kayaknya Xiumin ada bunyi sirene, terus dia segera naik ke atas gitu. Oke. Cakep ini guys, lightingnya tuh cuma di sekitar tangga itu aja, jadi sebelah kanan kirinya tuh gelap gitu, itu cakep tuh. Nih, Xiumin, wow, ini bener-bener beda lagi, visualnya Xiumin ini beda lagi guys, kayak agak gimana ya guys ya, tatapannya tajam banget loh ini, tajam banget. Mereka nggak ada yang senyum-senyum gitu guys ya, dari yang saya lihat si Baekhyun itu, ini juga tegas gitu tatapannya. Oke. Itu tadi ulang ya, pada saat Xiumin di tangga itu yang natap ke itu keren banget guys. Kaget. Ada sepatu. Keren banget ini bootnya, keren banget guys. Tadi yang pada saat Xiumin naik kata ngeliat ke atas itu kayak paniknya dapat banget, actingnya dapat banget. Xiumin juga jago acting saya lihat guys. Actingnya dapat banget nih liatnya, kayak dia kaget gitu, kagetnya natural banget nih. Nih ya, nih lihat guys nih ya. Nih. Lihat bootnya tadi keren banget, kemudian ini tangannya guys, bajunya tuh langsung nyatu gitu sama kayak lengan panjang gitu ya, tapi kayak dipotong gini guys di sininya, kayak ada lubang gitu guys. Keren banget ini, keren nih guys. Dari atas shootnya keren banget, ada kayak resleting itu keren banget. Kok kayaknya beda juga ya baju Xiumin tuh sama Baekhyun tadi, kayak agak beda gitu ya guys ya. Ada tali-talinya. Oh sama sih bajunya, cuma modelnya beda-beda. Cepet banget ya, masih belum puas pengen lihat guys, tapi udah nggak apa-apa. Itu ada Dio, kayaknya abis ini kita lihat Dio deh kayaknya. Dah,
Saya penasaran banget guys, pengen apa ya, pengen membongkar teori apa yang ada di dalam MV ini sebenarnya, tapi karena saya nggak begitu jago membongkar, jadi saya akan berkomentar yang sesuai apa yang saya lihat aja. Saya lihat kalau yang bagus ya keren, jadi saya akan lihat. Karena ternyata teori-teorinya itu juga lumayan berat guys kalau untuk dibongkar. Oke, sekarang kita akan nonton dari awal sampai habis tanpa di pause-pause. Yuk, 1, 2, 3. Buka matanya juga. Naik dong. Musiknya juga keren guys. Wuih. Keren, pakai banget dong guys. Tadi versi Xiumin bagus juga. Saya suka kayak ada resleting itu ya guys ya. Bajunya juga keren banget. Tadi disorot juga sepatunya ya. Tadi sepatu bootnya bagus banget. Terus Xiumin tatapannya kayak tajam banget gitu guys ya. Oke, bunyi sirine dan dia bergegas untuk naik ke atas. Itu kodenya apa tuh artinya guys? Udah, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan santai dan sopan. Dan jangan lupa follow Instagram saya untuk Tonex Reaction. Dan jangan subscribe channel ini guys. Jika kalian tidak suka dengan komentar saya ataupun channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, tonton video-video EXO yang ada di channel ini. Agar semakin banyak menonton EXO, semakin semangat juga saya untuk membuat video reactionnya. Terima kasih, dadah!